Pada dasarnya, ya agama kita tidak membatasi atau tidak menentukan. Agama kita hanya melarang kita melakukan dalam acara pernikahan tersebut hal-hal yang melanggar syariat. Jadi artinya apa? Boleh bebas mau orang menggunakan adatnya, mau orang menggunakan acaranya, ya ataupun kebiasaan masyarakat, silahkan. Asalkan tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya atau pelanggaran syariat. Maka itu sedikit. Nah, jadi kalau kita membuat acara pernikahan, ini yang kita perhatikan. Kaidahnya ialah dalam membuat acara pernikahan harus dihindari yang bentuknya maksiat dan kemungkaran dalam pernikahan tersebut. Seperti musik, joget-joget, membuka aurat, ikhtilat, ada kesyirikan di dalamnya, ini yang harus kita hindari. Selebihnya silahkan kita lakukan kegiatan pesta pernikahan yang ada di antara keluarga kita ataupun masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam.